menimbang bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada dalam diri terdakwa, keadaan yang memberatkan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, keadaan yang meringankan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, pengetahuan terdakwa sebagai guru agama masih dibutuhkan umat. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara. Dilanjutkan, memperhatikan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili, 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Rizik bin Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun.